Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Siang ini saya sedang berada di Pantai Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terdapat ikan paus terdampar berukuran cukup besar di Pantai Citepus. Informasi yang kami dapat, ikan paus tersebut terdampar tadi pagi. Saat ini kita lihat warga berusaha untuk kembali menyeret ikan paus tersebut ke tengah laut. Kita belum mengetahui kondisi ikan paus itu dalam kondisi masih hidup atau keadaan sudah mati. Dan saat ini kita lihat kondisi gelombang cukup tinggi dan di sana kita lihat ikan paus masih berada di pinggir pantai. Masyarakat masih berusaha agar ikan paus kembali ke tengah laut. Supaya kecayaan dorong dia kayak itu. Masih hidup tuh. Masih hidup. Weh. Dijal. Tuh masih kepat-kepat. Dan kondisi ikan paus sendiri masih hidup, terlihat memang ada darah. Nampaknya ada sobekan di dalam tubuhnya. Kondisi ikan paus masih hidup, Tribuners. Di Jambar Hasi kadang parna. Jaring. Kada ku sangat tidak mau kali ku ke tidak dari ku parah moal de kalau itu mah aman o jaring. Kalau itu mah cuma jari empat nak tu, dia pun jari pada. Tiga lima itu mah DF. Kita lihat ikan paus masih berada di pinggir pantai. Nampaknya kita lihat dia yang kondisinya masih hidup berusaha berenang ke tengah laut. Ya, ada yang bilang ini ikan hiu, ada yang bilang tadi ikan paus, namun kita lihat dari bentuknya sendiri seperti ikan paus, Tribuners. Kita lihat posisi ikan masih terus bergeser. Dia masih berusaha untuk bisa berenang ke tengah laut, Tribuners. Dari video yang beredar, ikan dalam kondisi berdarah seperti mengalami sayatan di bagian tubuhnya. Dan saat ini masih berada di pinggir pantai, Tribuners. Nah, di sana masyarakat berusaha membantu agar ikan kembali ke tengah laut. Ukuran cukup besar, pantauan kami ini memiliki panjang sampai sekitar 3 meteran. Baik, Tribuners, sekian dulu dapat kami sampaikan. Rijal Jodin melaporkan dari Pantai Citepus, Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!